Pagi sebelum bel berbunyi di depan pintu masuk sekolah yang sempit, selalu berdiri ibu-ibu. Mereka itu mamanya teman-temanku. Aku heran, mengapa mereka suka sekali berdiri di depan pintu masuk sekolah? Kan anak-anak, aku dan anak-anaknya mereka sendiri, jadi susah masuk sekolah. Mereka itu selalu ngobrol panjang lebar kiri kanan depan belakang dan ramainya bukan main. Setiap pagi ibu-ibu itu, ya mama teman-temanku itu, selalu kelihatan cantik jelita. Rambutnya dibuat tinggi sekali atau di blow seperti kembang. Bajunya keren-keren seperti yang ada di majalah-majalah. Dan lipstiknya merah, ungu, pink, mengkilap sekali. Karena terlalu mengkilap, kalau mau cium anaknya, mereka pasti tutup mulut. Jangan sampai bibir kena pipi anaknya. Nanti lipstiknya hilang, tidak seperti Maps yang kalau cium aku tidak pakai tutup mulut segala. Oh ya, ibu-ibu itu banyak yang berjualan. Ada yang jual roti, bacang, nasi uduk. Tapi ada juga yang jual baju, celana, lipstik, tas. Match, dia tidak pernah beli dagangan ibu-ibu itu. Apalagi ikut-ikutan jualan. Match juga tidak pernah ikut ngobrol dengan mereka. Kenapa? Match bilang dia tidak tahu harus ngobrol apa. Katanya ia lebih suka minum kopi, makan soto mie, bubur, atau ketupat sayur sambil cerita macam-macam sama Babs sebelum kantor. Setelah sarapan, Babs langsung ke kolam renang. Kalau sudah puas, baru dia ke kantor. Tapi aku pikir, mungkin Babs tidak pernah mengobrol dengan ibu-ibu itu karena hampir setiap kali mengantar, Babs tidak mandi. Dia baru mandi setelah berenang. Katanya lebih enak begitu. Praktis, hemat air di rumah, dan bermanfaat. Ternyata itu baik, ya. Semua orang juga tahu kalau nggak ya. Semua orang juga pasti baik, ya. Cuman Maps suka ngobrol, setiap malam waktu mau tidur pasti kita cekikikan sampai nggak tidur-tidur. Suka traktir makan enak, suka mijitin, suka bercanda, murah hati kadang-kadang, pintar matematika, pintar bahasa, dan lain-lain, dan seterusnya, dan sebagainya. Tahu apa yang paling aku suka? Suka beliin aku yang lucu-lucu, jepitan lebah itu bukan jepit rambut ya. Suka jalan-jalan, lihat-lihat barang imut, suka makan, nggak bisa nggak suka sama makanan. Suka makanan Jepang, kadang-kadang sabar, nggak bisa berantem atau musuhan orang sama orang lama-lama. Kalau sampai sekarang, kalau Mers berantem sama Mers itu diemin aja paling sehari udah baik kok. Terus itu bisa marah-marah sama siapa saja. Tanaman juga dimarahin. Aku ingat Marks pernah dapat hadiah tanaman kaktus dari temannya, Tante Murni. Temannya bilang itu tanaman paling gampang tumbuhnya. Tidak usah terlalu rajin disiram, sudah bisa tumbuh. Ternyata kaktusnya makin lama makin kering, seperti mau mati saja. Maps cepat-cepat cari pupuk khusus buat kaktus. Beli tanah yang subur, disiram, ditaruh di bawah sinar matahari. Pada suatu hari, Maps lihat tanamannya bukan makin segar, malah makin kering. Betul-betul mau mati. Dia langsung angkat kaktus dan marah-marah ke kaktus itu. Bagaimana sih kamu ini? Sudah dikasih pupuk, disiram, tetap kering dan mau mati pula. Kalau mau hidup, hidup. Kalau mau mati, mati. Yang jelas dong. Besoknya, waktu pulang sekolah, aku dan Babs lihat kaktusnya sudah segar, tegak di potnya. Dia betul-betul takut dan menurut sama Babs. Babs bilang, Babs sakti. Tanaman aja nurut, apalagi anaknya. Habis itu, Babs yang urus kaktusnya, supaya tidak usah dimarahin Babs. Nanti stres. Asyik.